ternyata ada di sini, guys. Hari ini kita akan mencoba mereview game yang sangat terbaik, guys. Game All Anime All Star dan anime The Greatest of the World, teman-temannya ada One Piece, Luffy, Gear 5, ada Naruto, Asura, guys, dan Dragon Ball, ada Goku, teman-teman ya. Tapi ini basicnya adalah game One Piece, teman-teman. Tapi seperti apa gameplay dan hal-hal yang menarik dalam game ini yang kalian harus cobain, teman-teman ya. Langsung saja ke dalam videonya, guys. Let's go. Ini kita klik ini langsung start aja, teman-teman ya. Dan untuk bahasanya kita bisa diubah dengan alat bantu yang ada disediakan oleh dalam gamenya sendiri, teman-teman ya. Dan di sini kita langsung masukin nama kita dulu, guys. Oke, seperti itu nama gua. Oke, yang itu, guys ya. Langsung nanti kita cobain gift code-nya juga, teman-teman, yang disediakan oleh game ini, teman-teman. Oke, ini adalah gacanya, guys. Tapi di sini kan cuma One Piece doang ya. Ternyata itu bisa dapat Naruto dan karakter dari Dragon Ball, guys. Tiga anime the greatness, teman-teman, atau terbaik di dunia seperti gods ya. Sayang tidak ada Bleach ya. Mungkin kalian tanya, "Bang, kok kenapa nggak ada Jujutsu Kaisen atau Demon Slayer, guys?" Bukan yang gimana-gimana, guys. Ini butuh waktu saja, teman-teman ya. Karena ini dari zaman baheula sampai sekarang masih bertahan seperti One Piece. Nami doang. What the hell, man? Kayak kita dapet Nami, guys. Kita tutorial dulu, teman-teman ya. Dan apa saja yang hal-hal yang menarik dalam game ini, guys? Kita akan coba bahas secara tuntas. Tuntas abis. Kalian bosnya ya, elah bosnya gitu doang, guys. Langsung mendapatkan Zoro dan SP ya dari hadiahnya, guys. Reward dalam game ini. Kita klaim dulu, guys. Dapat cupluk dan gear nggak penting, guys ya. Karena ada yang lebih GG lagi nanti, guys ya. Oke, guys, kita dikasih lihat Bo Hancock ini, guys. Kita lihat juga, guys ya, hero-heronya tuh apa aja, guys, selain Luffy Gear 5, Naruto Sage Mode dan Goku Super Saiyan Goto ya. Oke, kita suruh upgrade dulu, guys. Hal yang tidak penting itu saya skip aja, guys ya. Oke, langsung lagi di sini, teman-teman ya. Gua penasaran, guys. Hal-hal yang menarik di game ini apa gitu? Selain kalian bisa mengubah bahasa game ini, mempercepat, dan juga bisa klik sendiri, teman-teman ya. Ada lah, guys. Kita coba. Nah, ini ya gift code-nya, guys ya. Nanti kita cobain aja ya. Ini fitur gift code-nya, guys. Ah, monyet. Oke, ada Robin, guys. Kita beli dulu 150, teman-teman ya. Woi, langsung habis loh duit diamond kita, guys. Gimana nih, guys? Diamondku habis loh. Ini ya gratis, gimana sih suruh beli, gimana sih anjing? Oke, dapat chopper, teman-teman ya. Kayak mana, guys ya? Apalagi kucing berisik banget sih. Kita klaim dulu, guys. Oh, ini idolnya ya. Bagian idolnya cukup bagus ya, menarik, teman-teman ya. Oke, level 4 sudah terlanjur kita dapatkan, teman-teman ya. Ini One Piece dulu, guys ya. Naruto-nya mana, bro? Naruto sama Dragon Ball-nya mana gitu? Katanya anime All Star gitu, guys. Mana? Hati-hati ya, Anda jangan apa ya main-main sama saya, guys. Harus benar-benar harus ada gitu. Oke, Zoro lawan Zoro. Jadi inget ya, guys. Zoro pernah kaki bunsin, guys. Di episode apa yang ketemu Alabasta, guys. Oke, tetap One Piece ini sih, guys ya. Atau cuma dua karakter itu doang, guys. Tidak ada karakter yang lain-lainnya gitu, guys. Kita masih penasaran, teman-teman ya. Tapi ya kita selesaikan tutorial yang gak ini, guys ya. Oke, guys, langsung saja lah, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, guys ya. Di sini udah lihat One Piece semua, teman-teman ya. Tidak ada Luffy. Gear 5-nya mana, bro? Ya Allah, nggak penting banget, guys. Ini tutorial udah bosen gua, udah hafal banget gitu. Apa dapat PP gitu? Enggak kan? Ya udah. Ah, emang enak kan. Kita akal-akali aja, guys. Oke, kita lihat lagi ya, teman-teman, di bagian Virat ya. Cuman ada Sabo, ada Lau, ada Enel, ada Bellamy, Kiss, itu Drake, Ace, Peron.
Oke lah ya. Oke, bagian dari Straw Hat ya, topi jerami. Bagian Luffy sendiri sini tidak ada yang menarik ya guys ya. Oke, yang bagian tinju ini guys, atau attacker ya. Sisi buka ini isinya guys ya. Rata-rata sisi buka ya guys. Tapi tidak ada Naruto-nya, mana boy. Oke, selanjutnya Admiral. Teman-teman, di Admiral di sini kayaknya masih biasa aja ya. Tidak ada yang spesial dan menarik. Oke, lagi ini guys ya, versi. Oke, ada Oden sama Big Mom, Kaido, Katakuri, Marcona, Luffy, Blackbird, S, Blackbird, Sang, itu, ini, Ono. Ah, mana Goku sama Luffy, Naruto aja bro. Mana nih guys? Ternyata ada di sini guys. Beda, ternyata itu cuma hanya beberapa karakter yang diambil ya. Ini collab sangat terbatas sekali guys, limited sekali teman-teman. Ini dia guys. Oke, ini dia Naruto Asura teman-teman ya. Dan juga ada Sasuke Indra teman-teman ya. Wadaw, gimana cara mendapatkannya guys? Ada yang tahu gak guys? Komen di bawah teman-teman. Ada juga Goku Vegeta. Dan dia Vegeta ya guys ya. Dan ada Yamato teman-teman. Jadi kayaknya cuma segitu doang teman-teman ya. Sangat dikit. Mungkin karena memang ini APK baru teman-teman, aplikasi baru atau game baru. Jadi masih butuh yang update-update gitu guys ya. Oke, kalau kita coba redeem gift code terbaru dari game ini teman-teman ya. Apakah hadiahnya menarik atau hanya bullshit ya guys ya. Oke guys, kalau gitu kita langsung saja ke bagian sini ya. Terus kalian klik settingan. Terus kan kalau bingung ya, translate dulu guys. Mana game code-nya dan bagaimana? Oke, di sini guys ya. Langsung klik ini, terus kalian buka aja alat bantunya. Di sini kalian bisa dapat 3000 ya untuk kalian buat ya tipis-tipis saja guys untuk pembayaran. Dan di sini kita langsung saja masukin game code terbaiknya guys ya. Kita klik aja one click climb. Langsung aja kita klik ini guys. Kita masukin gift yang pertama dapat apa? Dapat SP 30 juta dan koin 1 miliar. Lebay-lebayin aja guys. Oke, gift yang kedua, privilege gift code ya. Udah saya hapus loh ini. Dapat 100 tiket gacha dan apa di kotak itu enggak tahu. Next exclusive gift code. Oke. Langsung saja kita klaim. Dapat lagi kotak itu dan dapat 5000 juta SP guys. Gokil ya. Oke, yang selanjutnya Apollyman gift code. Apakah bagus? Dapat 30 tiket eksklusif dan 30000 tiket gacha. Enggak tahu itu buat upgrade kalau enggak salah guys. Lanjut lagi Well Frame gift code. Banyak cuy. Dapat 30.000 lagi dan dapat 30 ini guys, nggak tahu fungsinya. Next, langsung klaim langsung ini ya, gokil ya. Dapat lagi 30.000 dan dapat 10. Apa itu racun? Gimana guys? Next, experience with gift code. Oke, kita klaim. Woo, nice, dapat lagi guys, gokil. Langsung games, diamond kah ini isinya? Kita coba kita lihat. Dapat 50 batu dan 30.000 itu lagi. Mana batunya coy? Exclusive gift code lagi. Enak. Dapat lagi 30 dan 30.000 itu guys ya. Dan yang terakhir teman-teman, Supreme gift code. Waduh, Supreme ya guys ya. Let's go, kita coba kita lihat apa yang terjadi. 30.000 dan dapat barbel teman-teman. Buat apa? Mungkin buat olahraga teman-teman ya. Dan kalau kalian mau coba, langsung saja kita lihat apakah hadiahnya mantap-mantap atau tidak guys. Kita coba lihat ini guys. Apa ini guys? Hah? Fragment untuk dapetin karakter teman-teman ya. Bisa buat duplikat atau karakter yang langka. Karena kita lihat untuk mendapatkan karakter yang ini guys, kita harus karakter ini ada yang berbentuk tengkorak berkumis guys ya. Apakah ada di sini guys? Tidak ada teman-teman. Oh ada guys. Apakah ini guys? Apakah ini guys? Nggak ada ya guys ya? Nggak ada ya?
Oh, nggak ada guys, yang ini doang. Yang ininya beda cuy, beda cuy. Tapi nggak apa-apa ya guys, kita mau ngambil yang ini aja deh. Yang marin guys, kita mau coba lihat dapat apa saja. Dapat 100, nggak tahu buat apa itu guys ya. Kita langsung lihat ini fungsinya buat apa coy. Ini apa nih fungsinya guys? Ini apa fungsinya guys? Ini apa fungsinya guys? Hah? Ini apa fungsinya guys? Apa ini buat gacha guys? Apa itu buat gacha? Coba kita lihat di bagian ini guys. Oke guys, kita berarti dapat sekitar 100 tiket gacha teman-teman ya. Dan tiket 130 yang buat eksklusif tuh ada di sini kalau nggak salah guys. Entah benar atau tidak ya, gue lupa guys. Sudah lama nggak main ini guys. Ini kan ini. Wah, yang mana guys ya? Nah, jadilah kita coba gacha aja guys. Siapa tahu dapat hadiah seperti Naruto atau tidak guys. Dapatkan Naruto guys. Langsung kita buka saja guys. Dapat Nami teman-teman ya. Oke, langsung lagi. Tiba-tiba dia nge-collect sendiri teman-teman. Ya, nggak dapat apa-apa guys. Tidak dapat apa-apa guys ya. Tidak dapat apa-apa guys ya. 80, let's go. Oke, dapat satu, kita lihat. Tuh, 2, 3, ya dapetnya gituan guys. Terus dapetin Luffy, Gear 5, Naruto, dan Goku. Kayak mana bro? Young Grab sama Aokiji. Let's go lagi. Kita akan cepatkan dan bayar guys. Apakah di sini beda gitu? Dapat bagi dan itu guys. Burik-burik semua guys. Burik-burik semua di sini guys ya. Kayak kurang gitu ya. Nggak dapat apa-apa guys ya. Hah, kayak mana guys? Kalau nggak salah tuh ada tempatnya gitu. Di mana ya? Oh, di sini guys. Bukan. Antara di sini nih. Atau nggak di sini? Oh, ini altar nih buat upgrade, teman-teman. Kalau nggak salah di sini, guys. Kalau nggak salah, guys ya. Oke, kalau gitu kita coba lihat bagaimana cara menggunakannya. Level 8 dulu bener guys. Kita harus push dulu guys ya. Kita coba guys, kita review Aokiji sama Young Grab. Enggak yang si Grab ya. Kalau dulu banyak banget ya guys, tapi ini kan yang lebih normalnya aja teman-teman ya. Semi-seminya aja ini guys. Oke, lebih cepat, lebih baik. Kita push terus level 8 ya guys ya. Caranya itu kalau nggak salah kita gunakan aja guys. Terus ada nggak ya? Nah, ini nih fungsinya guys. Dapat 50 juta gitu. Langsung tutorial lagi. Oh, belum kebuka guys. Kita harus push dulu. Push dulu teman-teman. Tutorial belum selesai coy. Tutorialnya belum selesai guys. Kita selesaikan dulu teman-teman ya. Tuh, nanti baru kebuka semua guys. Nice. Sampai level 8 dulu teman-teman ya. Kita klaim-klaim dulu aja. Sambil nunggu bisa cepatkan level PP1 dulu guys. Ini gak bisa cepetin aja gak sih? Harus level 6. Ada level-levelnya guys. Jadi gak langsung ya. Oke deh kalau begitu. Langsung saja guys. Kita klaim-klaim dulu. Nah, dapat skill guys. Langsung deh kita coba klaim-klaim lagi guys. Ini ada hadiah lagi. Hadiahnya kita klaim aja langsung. Oke, udah. Ini ada chest apa isinya guys? Kita buka guys. Diamond doang ya. Oke, kalau gitu demi mengepus level sampai 8 guys, kita harus push dulu ya story-nya guys. Kita skip dulu bentar ya. Oke guys, ini gua udah PP2 ya. Biar kebuka untuk speed up-nya teman-teman. Biar kalian bisa kali 2 ya kalau di game ini guys. Walaupun ya nggak penting-penting juga sih guys ya. Caranya juga gampang guys, seperti biasa lah ya. Udah tau lah kalau nggak tahu guys. Masuk angin guys. Jadi ini anehnya guys ya, untuk tes yang battle ini agak aneh gitu, nggak cocok gitu. Level 7 dikit lagi guys. Oke, ada fitur baru guys. Hadiah loginnya bisa dapat 10 tiket gacha, bisa dapat Blackbird, dan hari ke-7 bisa dapat Yamato guys. Oh, hadiah loginnya juga cukup mantep teman-temannya, dapat 20 tiket ya. Berarti tinggal rajin main aja sebenarnya ya. Nah kan udah kebuka semua guys. Enak guys kalau udah level 7, level 8 ya. Ada bisa dapat lagi kah? Widih, bisa dapat lagi guys. Mantap guys guys. Hadiah VIP. Oke, kita klaim-klaim dulu guys. Klaim-klaim dulu ya ada VIP-nya guys. PP1 dapat ini, beli. Diamond kita masih banyak kah? Beli.
Oke, udah lanjut lagi guys, biar level 8 teman-teman ya. Kita gaskan lagi aja biar level 8 dan kita coba gacha di tiket limited untuk dapatin Naruto, Goku dan Sasuke teman-teman ya. Kita push dulu guys, push dulu guys. Langsung ke level 8. Dikit lagi guys, dikit lagi guys, dikit lagi, dikit lagi. Dikit sekali guys ya. Dikit sekali guys. Kita lihat lagi yang ini buat upgrade ini. Langsung 100 lagi tiket gacha kita guys. Bolehlah kita coba gacha iseng-iseng dulu guys. Dan di sini juga ada fitur gacanya lebih ini ya. Lebih lengkap guys, 100 kali guys. Nah, ini dia guys, baru kebuka ya. Lah ini mah arena, boy. Lah ini arena guys. Ya Allah, ketipu guys. Yang mana ya ini kah? Yang mana guys? Gue lupa gitu, bro. Coba kita lihat dulu, ini tiket arena kah ini? Hah? Oh guys. Ntar dulu guys, gue terasa dulu ya. Swimming the strong, grade the item 10 item dan negara sama di gue kayak gunakan. Apa ini? Ah itulah guys. Ada fiturnya kalau mau kebuka temen guys. Gimana ya? Apakah di sini? Bukan, bukan. Harusnya di sini guys, gue lupa gitu. Kita coba gacha 100 kali guys. Langsung bisa 100 coy. Buset langsung ngelag guys. Dan kita lihat dapat apa, ada Sapa Sabo ya. Aduh guys, gimana caranya guys? Nanti kalian komen di bawah ya. Ya elah isinya begitu doang guys. Isinya begitu doang. Berarti harus pakai tiket yang limited ini guys. Oke guys, kalau gitu kita langsung saja di part kedua aja guys ya. Sekian, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan combo bye.